Sidratul Muntaha. Ambil satu ibadat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW, itulah ibadat yang difardukan kepada kita semaya. Khusus terima daripada Allah SWT noyaknya besarnya ibadat semaya. Jadi sama-sama kita pertingkatkan kualiti semaya kita, sama ada dari segi bacaan kita, pemahaman kita, pergerakan kita dalam semaya, keilmuan tentang semaya ni, hukum hakam dia lah ke mana. Kurang-kurangnya kita ada pengetahuan. Tidak jadi, kalau kita tak tahu, dia akan jadi kelam kabut bila berlaku masalah dalam semaya ni. Kalau sore itu tak ada masalah dah. Nah, tapi bila berjamaah ditimbul banyak masalah. Masalah dari segi hukum lah. Nah, hukum masbuk muafiq. Nih, lagu mana hukum hakam sama ada sah berjamaah, sempurna tak salat berjamaah. Dia kait belakang. Dan solat berjemaah ni dia boleh jadi tidak sah. Orang tu, makmum tu, kalau dia dia niat berjemaah, kemudian dia semaya dengan imam, tapi dia dulu pada tu imam, maka tidak sah semaya dia, kerana dia solat berjemaah, dia niat berjemaah tu imam, tapi dia dulu pada tu imam. Tak imam, tak bangun, tak sebut Allah lagi, dia tu bangun dah. Atau tak imam tak sebut Allahu Akbar lagi, dia turun dah. Tengok tak imam gerak tu, dia gerak selalu. Ada juga gitu.
boleh jadi solat dia tak tidak sah. Kecuali dia niat mufarraqah. Lain. Sebab tu dia ada banyak hukum dalam bab solat berjemaah. Bukan sekadar solat jemaah ni dapat apa ni 27 kali ganda pahala berbanding dengan sembahyang sore. Tapi perkara-perkara lain juga kena jaga seperti kesempurnaan solat berjemaah. Sah yang betul. Betul sah. Ha. Ha. Kalau duduk sah rapat-rapat dulu, tu imam besar kat, betulkan sah, rapatkan sah. Tu pun ada lagi ha. Tak betul. Ni pula semaya jauh-jauh. Bila jauh-jauh, dia jadi dia ikut sejadah dia. Ini masalah. Betul atau tidak sah? Banyak kenya tak betul. Sah jadi tak betul. Sebab bila kita buat sejadah kita, kita apa tu kita ikut sejadah kita. Sekarang ni kita ikut sejadah ke kita nak ikut apa ni dia punya garis sep yang ada pada kapek. Ini kita kena betul sah juga walaupun kita dalam keadaan dalam suasana yang panggil penjara ke lagi. Kena betul juga sah. Biar sama. Tumit kaki kita ni biar sama. Sebab tu kita ukur dengan jangan ukur dengan sejadah kita. Kena ukur dengan garis yang ada di kapek tu. Sama ke tumit kaki. Baru dapat kesempurnaan. Nah. Suruh rapat tu serapat yang boleh. Serapat yang setakat mana hok boleh. Ada. Jangan giduk jauh-jauh. Salat Jumaat pula. Oh ya lalu lah. Salat Jumaat. Oleh kerana ruang ni makin banyak. Jadi ada hok pilih untuk salat di luar. Di kaki lima semasjid. Luar atas ada lagi. Luar belakang pun ada lagi. Tapi dia lebih suka pilih untuk semayat tepi. Duduk tepi luar sana ni. Kadang-kadang makmum tu duduk sama betul dengan tu imam. Kedudukan makmum sama betul dengan tu imam. Sebab tu ini dia belakang pada tu imam. Dia boleh, dia kena tengok dalil ni soft tu duduk mana. Kena perhati. Kerana semua tu min iqamati salah daripada sembahyang, daripada kesempurnaan sembahyang. Tak? Sebab tu dalam perbahasa dalam bab solat berjemaah ni bermula daripada iqamah lagi. Dia bicara dah. Iqamah, bila iqamah apabila makmum, apabila apa ni muazzin tok bila ni kata Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salat, kita hak duduk ni jangan gaduh bangun. Bila bangun, bila mana muazzin untuk bila kata qad qamatis salatu qad qamatis salat, masa tu kita bangun. Kecuali hok duduk berdiri dah. Dia panggil antaranya juga ada adab solat berjemaah. Duduk berdiri dah tak apalah. Nah, tapi kalau orang tu kita mari nak duduk depan, kena mari awal. Nak kena mari awal. Kalau mari lewat bitah orang. Nak. Orang nak cuk dah tempat tu kita pergi duduk. Jadi orang panggil mengganggu orang lain. Supaya juga kita makmum dia tunggu iqamat. Mari duk cecah ramai-ramai cepat-cepat. Cacai nak tunggu, suruh Tok Bilal komat cepat-cepat. Tunggu Bilal atau muazzin iqamat dulu, baru kita bangun. Itu baru kena. Banyak lagi perkara yang kait dengan adab dan juga kesempurnaan dalam solat berjamaah. Jadi sempurna dengan bulan Rajab ni, Allah Ta'ala turunkan beri ibadat khusus semaya ni di bulan Rajab, maka kita cuba beki. Kadang-kadang kita tak pernah pun mentashihkan solat kita.
orang pun tasihkan semak apa ni baca Al-Quran. Ramai orang tasih baca Al-Quran. Pergi ngadat tu guru nak suruh dengar bacaan ni betul atau tidak betul, sebutannya lagu mana. Tapi tasih semaya kita, kita tak pernah rujuk siapa-siapa. Ataupun kita tak pernah mendengar, kita tak sedengar pun dalam bahagian bak semaya. Kita rasa duduk maya lama dah. Dengar jabat semaya lagi, tak habis-habis. Nah, sedangkan banyak lagi masalah-masalah yang kita tak tahu. Nih, masalah tak tahu. Jadi benda-benda gini kadang-kadang bila berlaku situasi yang kita tak sangka berlaku, maka ketika tu orang yang tahu dia boleh buat. Tapi kalau orang tak tahu jadi kelangkabut. Kelangkabut. Mudah-mudahan kita ambil kesempatan ni kita cari ilmu, tambah ilmu dalam bab solat kita. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita 2 minggu lepas ni, kita telah lihat sebabun nuzul pada ayat wa man yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, iaitu pada ayat yang ke 69. Hari ini kita tengok pula pada ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba 'alaihimul qital إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا النساء آيات يانكو 77. Adakah engkau tidak memerhatikan, wahai Muhammad, golongan yang mana apabila dikatakan kepada mereka kufu aydiyakum, iaitu tahanlah tangan-tangan kamu daripada berperang, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, dan setelah mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan ke atas mereka, mewajibkan ke atas mereka berperang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah, ada di kalangan mereka yang takutkan kepada manusia lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala, au ashadd khasyah, ataupun lebih takut daripada Allah. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, kenapa engkau telah wajibkan kepada kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib, kalaulah ditangguhkan pada sedikit masa lagi pada kami sehingga kepada akhir hayat kami. Kul mata'ud dunya qalil, katalah wahai Muhammad, sungguhnya kesedapan dunia, nikmat dunia, qalil, hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kamu sekali-kali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma, أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Ibnu Abbas meriwayatkan عبد الرحمن, bahwasanya عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له, dan sahabat-sahabatnya datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. Wa qalu ya nabiyallah, lalu mereka berkata, wahai Nabi Allah,
kunna fi izzin wa nahnu musyrikun falamma amanna sirna azillatin. Kami dulu adalah orang-orang yang mulia. Mulia, kami dihormati. Nah, apabila wa nahnu musyrikun, dan ketika itu kami masih dalam keadaan syirik, tak muslim lagi, tak masuk Islam lagi, ketika itu kami ni orang mulia. Falamma amanna, ketika mana kami beriman, setelah mana kami beriman, sirna azillah, lalu kami jadi orang yang terhina, kami ni jadi orang-orang hina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kata apa dia? Umirtu bil afwi wa lam umira bil qitali fala taqtulul qaum. Nabi kata aku diperintahkan untuk memberi kemaafan dan aku tidak diperintahkan untuk memerangi, untuk berperang. Wala taqtulul qaum, dan janganlah engkau memerangi, janganlah engkau semua ni berperang lagi. Falamma hawalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila al-Madinah wa umira bil qital tawallaw fariqun minhum. Dan apabila telah tiba saat ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya berhijrah ke Madinah, setelah itu turunlah perintah untuk berperang, tawallaw, mereka berpaling, wakufu aidiyahum, dan mereka menahan tangan-tangan mereka daripada berperang. Itu asbabun nuzul. Abdul Rahman bin Auf mari jumpa dengan Nabi ketika dia sudah masuk Islam dah. Dia kata, kami ni Nabi dulu jadi orang yang mulia, masa duduk masa belum Islam mula ni orang-orang yang mulia. Nak orang mulia, kamilah orang hok orang panggil kalau bab peperangan agak jurancang strategi peperangan atau dipilih menjadi panglima-panglima perang. Ada jawatan mulia. Bila kami masuk Islam, kami jadi orang yang dihina. Nah, kerana waktu itu sebelum daripada hijrah, keadaan umat Islam di Mekah ni belum pada hijrah, ialah keadaan yang mana selalu di kena seksa, kena seksa, kena hina, sampai ke satu tahap orang Islam ni kena boikot, kena boikot, dan terpaksa pergi duduk di kawasan pergunungan, lari kaki-kaki bukit, kerana kena boikot. Tak boleh beli jual beli dengan orang Islam, tak boleh beli barang orang Islam, tak boleh jual barang kepada orang Islam. Kena boikot sampai tahap tu. Tak boleh nikah kahwin dengan, tak boleh berurusan kahwin dengan orang Islam. Tempoh yang panjang, saat itulah juga, tempoh itulah juga, apa ni, Khadijah, isteri Nabi, wafat. Nah, mati Khadijah. Lepas pada itu mati pula buat saudara Nabi, hok duk bela Nabi. Dalam tempoh ni lah tempoh dakwah secara rahsia ni, dan selepas daripada itu dakwah terbuka di Madinah, umat Islam makin kena tekan. Kisah sahabat-sahabat hok kena seksa ni banyak, antaranya Khabbab Ibn al-Arab. Khabbab Ibn al-Arab ni kena seksa, kena salah dengan api atas belakang. Siapa tak nampak rupa, tak nampak rupa belakang ni. Kalau belakang ni buka licin ni, ada lurah tu lah belakang tengah. Tapi Khabbab bin al-Arab ni buka tengok belakang, tak rupa belakang orang. Nah, sehingga ke ada meriwayatkan bahasanya, api ni mampu air lemak, air daging daripada belakang dia titik, mampu api.
Setara tu Khabbab bin Arab kena seksa. Satu ketika dia pernah pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi duduk tengah semaya dan duduk teduh di bawah bayar-bayar Kaabah. Bila Khabbab bin Arab pergi jumpa dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ala tada'u lana, ala tastansiru lana." Dia kata, "Ya Rasulullah, tak boleh kau tolong doa kau kami ni? Duduk di Mekah ni kena seksa. Tak? Orang yang dibunuh, orang pertama syahid dalam Islam, siapa dia? Sumayyah. Nih. Lepas tu Yasir. Tu lelaki dia. Nih. Kena bunuh. Kena seksa. Orang yang diseksa juga antaranya ialah Bilal. Ha, nama dia, dia tu nama Bilal. Hak tu Bilal sungguh. Nih. Nah, hak lain ni gelaran Bilal sebab azan. Sebenarnya panggil dia ialah muazzin. Tapi panggil Bilal kenapa? Karena orang pertama yang melaungkan azan. Orang yang pertama melaungkan azan ialah Bilal. Orang yang diberi tugas untuk azan ialah nama dia Bilal. Seorang hamba tak rupa dia, enggak, dia ni tidak orang Arab. Kulit dia gelap. Nak kulit gelap Bilal ni. Tapi Allah Ta'ala muliakan dia sehingga kan Nabi SAW dengar tapak kaki orang duduk jalan dalam syurga. Dengar tapak kaki orang duduk jalan dalam syurga. Nabi tanya Jibril, Jibril kata itulah Bilal. Nabi tanya Bilal, apakah amalan yang dia selalu buat sehingga ke boleh dengar tapak kaki dia jalan dalam syurga? Bilal kata, lepas ambil air semaya, dia tu semaya sunat, sunat wudu. Cara orang buat sunat wudu, lepas ambil semaya basah-basah, tak kering lagi air semaya tu, tu dia semaya dua rakaat sunat wudu. Tak. Sebab tu ambil air semaya tak boleh lepas air semaya tu kak lak selalu retak-retak. Tak boleh, min adab, daripada adab orang panggil beruduk lepas ambil semaya tak boleh retak air. Dan juga beruduk tak boleh ambil air ni nak sapu muka ni, orang panggil menghempaskan air ke muka. Panah-panah pulak kak rauk air, tak ada air apa ni, sepenuh tapuk tangan gembah muka biasa tak? Biasa ke tak? Panah-panah pula satu orang duduk sebelah ambil semaya tu mecik air semaya kita, tak kena air semaya, mecik air semaya kita tidak najis. Tapi dari segi pandangnya sebahagian ulama kata air wuduk yang lebihan daripada basuh air kita ni adalah turun bersama-sama dengan dia dosa-dosa. Jadi nak sepuluh najis juga, tidak najis, dia hanya musta'mal kalau kira hukum tak. Dia panggil majazi lah, dia punya apa ni majaz, dikiaskan. Jadi tak air wuduk ni kalau boleh tak tidak digunakan untuk bersuci, tak boleh bersuci dah. Tak boleh pula diguna untuk kau-kau lain. Biar-biar dia gigi gitulah. Tapi ada orang ambil air semaya tu, ambil lebih air semaya tu mandi. Ada juga. Jadi Bilal ini antara orang yang diseksa. Kena heret jemur tengah pandah padai pasir ni. Tak boleh pergi padai pasir. Kalau ada tempat pasir tengah panah kemarau molek, terajal letak kaki pucat selipar tu, serah lagu mana. Nah, ini kan pula padai pasir dijemur tengah panah, diletak pula batu yang duduk di padai pasir yang panah tu sehingga melecur.
Bila Khabbab bin Arab tanya royak ke Nabi lagu tu, Nabi kata, antum qawmun tasta'jilun. Kamu ni adalah golongan yang gopuh, lorak nak minta dengan Allah Ta'ala, nak suruh benar selalu, nak suruh orang kafir ni kalah selalu. Tak. Nabi sebut kaum sebelum ni ada yang digergaji kepala dia, ada yang digaji butuh dua belah kerana beriman pada Allah, ada yang disyakar dengan apa ni gerak, kau kena panggil gapo, dia punya macam garpu besar tu, kau tajer cakuk erek luruh habis daging ni. Sesa lagu tu kerana beriman. Nah, ada yang dicampuk ramah-ramah tahu dalam telaga, dalam pari api. Siapa dia? Kita baca apa ni surah Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka ni tidaklah disesa melainkan mereka ini beriman pada Allah Ta'ala. Ashabul Ukhdud, kena tahu dalam parik, dalam parik itu api dum-dum. Semua ni kerana orang itu beriman pada Allah Ta'ala. Bila khabar mari jumpa ayat ke Nabi, Nabi cerita orang lain teruk lagi kena. Abdul Rahman bin Aufin, dia pun rasa terhina kerana apa? Masa jadi musyrik mula, dia orang mulia, orang hormat belaka, orang kaya. Tapi bila masuk Islam, jadi sesak. Jadi sesak. Tak. Harta kena bahagi, kena wizakat, kena infak. Lepas tu kena hina sewaktu di Madinah. Lalu dia pergi jumpa dengan Nabi, royak kalau boleh kan nak perang. Kalau boleh biar kita perang lawan wopok ni. Ketika itu umat Islam belum ada kekuatan lagi, tak ramai lagi. Tak ramai lagi. Batu Nabi jawab, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya memberi kemaafan. Sabar dulu. Nak maaf ni kena sabar. Maaf tapi tak sabar lah ke mana. Mana bila dia sabar dia boleh maafkan. Suruh sabar dulu, biar dulu. Tak usah lawan, tak usah perang lagi, tak kuat lagi umat Islam ketika tu. Apabila sampai saat umat Islam diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, lalu diperintahkan untuk berperang. Perang mula-mula sekali dalam Islam. Tekor perang gapo? Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar. Sebahagian daripada orang yang gopoh kata nak perang waktu dia duduk di Mekah dulu, nak lawan dah puak-puak musyrik, ada yang tak siap perang. Atau ada disebutkan dalam ayat ni juga, alam tara ila alladhina qila lahum, adakah kamu tidak hairan, tak rasa pelik kepada orang yang dikatakan pada mereka supaya tahanlah tangan daripada berperang, sabar dulu. Tapi bila telah mari saat untuk perang, tak sih perang pula. Kalau kita kan, bila masa suruh apa ni solat berjemaah, bila disuruh untuk solat di rumah, semayang di rumah, pakat geger ni. Geger bila nak semayang, bila boleh semayang, bila boleh semayang. Negeri lain habis dah semayang belakang lah masjid. Kita yang ada lagi. Bila boleh mari, kau duduk geger tu lah tak mari je. Dia duduk geger, dah kopi kat dia. Dukung. Lepas tu, dia pun tak mari. Kalau mari pun, tak cukup 5 waktu. Tika dia dare dia mari, time maghrib. Maghrib ni tak ada kerja dah, orang belakang tak ada kerja belakang, pakat mari semaya. Zuhur asar, subuh, tak tahu mana. Jadi itu benda yang Allah Ta'ala kata tak rasa pelik ke bagi mereka ni. Ayat yang seterusnya,
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan apabila telah datang kepada mereka perkara sama ada daripada perkara-perkara yang aman, al-amnu wal awil khawfi, ataupun dari perkara-perkara yang menakutkan, azaa'u bihi, lalu mereka terus menyebarkannya. Walau raddu ila rasul, kalaulah mereka serahkan perkara tersebut kepada rasul dan ulil amri, iaitu pemimpin di kalangan mereka, la'alimahu alladhina yastanbituna minhum, nescaya mereka lebih mengetahui bagaimana cara untuk menyampaikannya, untuk menyampaikan berita tersebut. Walaula fadlullahi alaikum, dan jikalaulah tidak kerana dengan kelebihan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, lattaba'tumus syaitan, nescaya kamu juga akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit daripada mereka ni. Maksudnya apabila mari berita tentang al-amnu awil khauf, ini dikait dengan berita perang, sewaktu perang, maknanya bila kata al-amnu menang, awil khaufi kalah, atau kalah ataupun dalam keadaan yang getir, cemas, tak, azaa'u bih, lalu mereka terus sebarkannya. Siapa dia ni? Apabila Allah Taala kata wa iza ja'ahum, mereka iaitu golongan munafik dan juga orang mukmin yang lemah iman dia. Azaa'u bih, lalu mereka terus menyebarkannya. Nah. Walau ruddu ila rasul, jika sekiranya berita itu diserahkan pada Nabi, wa ulil amri minhum, dan pemimpin-pemimpin yang dilantik, nah, nescaya mereka iaitu Nabi dan juga pemimpin-pemimpin yang dilantik ini lebih mengetahui lagu mana, bagaimana cara untuk menyebarkan berita tersebut. Nah, nak sebar ke tidak sebar ke, maknanya mereka lebih tahu kerana mereka ni ahli. Dan jika sekiranya tidak rahmat Allah, kalau bukan dengan kerahmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya ramai umat Islam akan turut syaitan. Maknanya mana? Ikut akan sebar juga berita, sebar sendiri-sendiri. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, lama اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم أصبر حتى استأذنت استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. فقمت أمام الباب فقمت على الباب فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه فنزلت هذه الآية.
Kata Sayyidina Umar meriwayatkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan dirinya daripada isteri-isterinya. Dan Nabi duduk di masjid. Tak pergi rumah-rumah bini dia. Lalu Sayyidina Umar kata, aku pun tengok. Aku tengok ada orang yang duduk luar daripada masjid ni, duduk main anak batu. Duduk luar tu, luar tak ada kaki lima ke tak? Ada kaki lima ke? Duduk atas tanah, tak ada semin, tak ada tar. Duduk ambil anak batu, duduk main pekun-pekun. Wayaqulun, dan mereka duduk kecek. Dia kecek ke dia? Tuliqa Rasulullah sallallahu taliqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Nabi ni cerai dah habis ni dia habis. Dia kata Nabi ni cerai habis dah bini dia. Falam asbir, kata Sayyidina Umar, aku dengar lagu tu aku tak boleh sabar. Fastazantu, lalu aku minta izin masuk dalam masjid. Aku jumpa dengan Nabi sendiri dan aku bertanya, adakah engkau telah menceraikan isteri kamu? Lalu Nabi katalah, dak. Nabi kata, aku tak cerai. Lalu aku berkata, Allahu Akbar. Dan aku berdiri depan pintu masjid. Aku royak kuat-kuat dengan suara yang kuat. Lam yutalliq Rasulullah nisa'ahu. Nabi tak cerai bini dia. Bapa, berita tadi, ayat tadi sebut, apabila sampai berita yang baik atau yang tidak baik, mereka terus sebar. Berita tu mari mana? Berita tu tidak mari daripada sumber, tidak mari daripada Nabi sendiri. Mari daripada orang-orang yang duduk kecek. Terus sebar. Nah, jika sekiranya Allah Ta'ala kata, kalau urusan tu diserah kepada Nabi dan orang-orang yang dilantik sebagai pemimpin dalam konteks ni, dalam bab peperangan, masa duduk tengah perang tu, duduk tengah perang ada desah-desuh kata menedah. Menedah ni menedah. Nah, terus sebar. Oh menedah, pakat kata menedah. Tapi duduk tengah perang lagi. Ataupun mari berita kata kalah dah kita. Kalah dah, kalah dah. Tu sebar lalu. Oh kalah dah, kalah dah. Sebar selalu. Ni saya panggil dua sifat. Apa ni yang ada pada, sifat yang ada pada munafik dan juga sebahagian daripada umat Islam yang lemah iman dia. Lemah iman ni tu sebar. Dalam bab menyampaikan berita ni pola ni lah azaubi. Kalau lah ni kita kata dia terus viral. Terus viral. Bila siapa berita je viral selalu. Berita tu tak tahu daripada mana. Tak tahu dari mana-mana lagi. Atau tidak ditashihkan lagi dah oleh orang-orang orang panggil berautoriti dengan berita tersebut. Kita pun tak cari mak sumber dia molek, kita terus sebar. Ni hak berlaku lah ni pun kuat. Zaman dulu pun ada dah lagu tu. Tak sehingga Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Nabi sendiri. Ni antara riwayat yang disebutkan dalam ni, dalam kitab ni, yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab. Walaupun ayat tu juga kait dengan bab peperangan, kait dengan berita perang. Bila mari berita perang, benda yang orang panggil dengan pakat kata menang, dia sebar dah. Ataupun kata kalah dah, pakat sebar selalu. Tak ambil berita daripada sumber hak betul. Zaman sekarang ni jengit penuh dengan fitnah. Zaman yang sangat kuat dengan fitnah. Orang suka sebar. Tak. Lagi-lagi alat sebar itu ada tangan belakang. Tak, bukan kata kena pergi kecek kedai kopi dah. Pergi kecek kedai kopi tu, kecek kedai kopi dia panggil ekstra sikit. Lepas dia sebar, pergi kecek kedai kopi pula. Tak. Pergi kecek pak-pak orang ramai pula. Tapi hok duduk di sini, hok lah ni ialah sebaran yang ada tangan dia. Tangan kita lah ni. Duduk di rumah pun boleh tanya sebar berita. Dan mari daripada sumber-sumber yang tidak benar. Sebab itulah
Sikap orang mukmin yang pertama bila sampai berita yang tidak baik terhadap orang mukmin lain, terhadap orang mukmin lain, maka sikap orang mukmin yang pertama ialah menafikan berita tak baik tersebut. Tu. Dia ada juga hak nafi teruh, hak ni hak lebih baik. Tapi dia ada lagi orang panggil teruh sebar ataupun dia diam. Hak rengeng sikit dia mendiamkan diri. Kalau berita tak baik tentang orang mukmin tu, dia dengar atau dia baca, dia duduk dia aja. Dia tak sebar kok orang. Pada sekat dia aja. Dan hak yang ketiga, hak teruk ni ialah sikap dia, dia terus sebar. Dengan maksud sama ada dia nak burukkan orang tersebut ataupun dia keliru kerana lemahnya iman dia. Tak, kerana lemah iman dia, dia kata, betul ke tidak ni? Dia buat tanda soal. Nih, ada juga buat tanda soal tu saja aja. Sebenarnya dia nak sebar, nak burukkan orang tu. Tak, bergantung pada niat orang tersebut. Apalagi berita tu tentang pemimpin ko, tak, tentang agama ko. Bila siapa berita tu dia pun, saya bahas lalu, sedap ni. Berita sensasi. Maknanya kalau dia tu sebar, orang kata, dia juga royak berita tu. Ambil mana? Ambil dengan dia ni, ambil dengan dia ni. Naik nama lah. Kalau berita tu molek. Tapi kalau berita tu tak molek, naik nama juga dia. Tukar sebar. Sebab itu, sikap orang mukmin bila mari berita, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kena tabayyun. Kalau tak si tabayyun, duduk diam-diam. Jadilah kita orang yang tak tahu. Kita duduk diam, kita tak tahu masalah gapo ni, kita tak secara. Ada juga tak secara tu. Dia kena kait belaka. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Siapa tak secara bab orang Islam, perihal masalah orang Islam, falaysa minna. Dia bukan daripada kalangan kami, kata Nabi. Dan siapa sebar berita yang tak jelas pula, dia ni tidak dipanggil orang ambil tabayun. Ambil tabayun, sebar berita. Lepas tu dia gilah seterusnya daripada tu, ngopat, ngatur, dia kira ada berlaku. Kalau dalam tu bit komen kat, kalau Facebook kat tu bit komen eh. Hak tu ngatur, hak ni ngopat. Dia kata tu bit habis. Cukup bahaya. Cukup bahaya dalam masa sekarang ni, zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah dalam agama terutamanya. Dalam bab agama, viral. Dia buat mari ustaz tu. Lepas tu dia tok pula ustaz tu pula bawah. Tengok ni, ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Apa matlamat dia? Nak beri ilmu kau, nak buruk ustaz tu? Ni banyak berlaku ni. Banyak hak berlaku. Dia buat mari banding. Ustaz ni kata lagu ni. Ustaz ni kata lagu ni. Dia bubuh video tu. Bubuh dalam WhatsApp. Buat banding. Buat banding tu nak buat perbandingan ilmu ke, kerana nak ayat ustaz ni jahil ke, ustaz ni tak pandai ke, lagu mana? Bila orang tengok, orang persepsi orang ni berbagai, macam-macam. Orang ni kata, berat sangat ustaz ni. Ustaz ni hebat dia jawab. Nak banding-banding lagu tu. Orang alim ni dia berbagai peringkat. Orang mengajar ni dia ada pelbagai tahap. Ada orang yang ilmu dia lebih, ada orang ilmu dia kurang. Bukan kata dia tu ustaz mesti dia tahu belaka. Tak semua. Tak boleh kita kata apa ustaz ni lagu ni. Tak boleh buat banding. Sebab tu dan orang yang dengar, orang mengajar atau menghadiri kuliah-kuliah ilmu, kalau dia nak tanya, dia tak boleh bandingkan dengan apa yang dia dengar daripada orang lain. Tak boleh. Itu adab. Ustaz nak tanya, ustaz ni royak gini. Suruh ustaz tu jawab pula.
Itu yang jadi lagu tu. Bila ustaz tu jawab, dia pelaga pula. Dia tukar pelaga pula. Tak, dia cut video tu, dia kata, ni ustaz ni jawab gini, ustaz jawab gini. Jadi balah habis. Orang kata, berat sama ustaz balah. Bukan ustaz balah. Tapi orang yang sebar tu menimbulkan perbalahan. Ni. Menimbulkan perbalahan. Buat mari, waktu kata tengok Nabi. Ya Qazah. Tak. Lepas tu tanya pula ustaz lain. Lagu mana pula pendapat ustaz? Kalau orang tu kata dia tengok Nabi Ya Qazah. Ustaz tu pula kata, kalau tengok Ya Qazah kat, maknanya Nabi tak ada di Madinah tu kata. Boleh jawab gitu. Nah. Maknanya benda itu menimbulkan tashwish. Orang panggil syubhah. Ragu-ragu di kalangan orang lain. Hak dia dengar, hak dia tengok, dia baca. Dia kata, malah cara aku berlaku. Akhir sekali malah basah berlaku. Malah cara. Nah. Oh, masalah-masalah kecil je. Tahlil lah, selawat lah. Orang ni orang pandangnya ustaz ni, orang ni orang ustaz ni. Orang ni baca-baca, malah pergi berlaku. Ikut dia. Nah. Tak cara berlaku. Mati pun tak pergi. Nah. Tak pergi berlaku. Nah, akhirnya, jadi orang duduk di rumah, kerja dia baca telefon, sebar. Baca telefon, sebar. Tu hak bahaya. Nah, ni ayat ni orang tak sebut. Aza'ubih. Terus sebar. Walau rudu ila rasul. Patutnya dia wisrah pada orang-orang hak berautoriti. Nah, berautoriti. Nah. Bila orang jawab, kadang-kadang dia jawab tak kena. Kita kadang-kadang kita rasa kena dah, tapi sebenarnya tak kena pada pandangan orang lain pula. Sebab itulah sebaran berita ni kena berhati-hati. Nah, masalah vaksin. Masalah vaksin. Dulu dia royak, vaksin ni bagus. Saya sendiri cocok. Lah ni dia sendiri pula kata tak sah. Sebab apa? Kesebaran berita. Dia pula kata tak boleh bahaya gini-gini. Dia pula buat mari berita orang lain. Nak. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, biarlah kita jadi orang yang duduk dalam zon yang selamat. Zon yang orang panggil tidak terlibat dalam bab sebaran berita-berita yang tak baik. Ni, berita tu meragukan, biar kita duduk dia-dia. Perkara-perkara yang tak berkait, tidak merosakkan akidah, tak menggugurkan iman. Tak, maka kita duduk dia-dia. Kecuali benda tu ada sensitiviti terhadap umat Islam. Orang hina Nabi, orang hina Islam, ketika tu kita boleh tunjuklah pada orang nak sebar ni. Dia ni dalam Facebook dia ni, akaun dia sikit-sikit ni, orang ni telah pun keluarkan kenyataan atau buat tubik gambar atau lukis gambar hina Nabi. Bolehlah. Sebagai sensitiviti pada umat Islam lain, kena tengok, kena ambil tahu. Tak. Tapi kalau berita tu tak kait, contoh tadi lah. Contoh ustaz tu kata anak murid dia tengok jumpa dengan Nabi. Anak murid dia tu dia kata jumpa dengan Nabi, tak boleh tidur malam. Tak tidur malam, duduk zikir, duduk selawat. Berita tu dia hanya cerita dalam kawasan dia, di pondok dia. Masalah orang ambil video tu sebar keluar, tu masalah dia. Dia sebar tu untuk apa? Satu. Nah. Yang kedua ialah, orang yang dengar berita tu, adakah menjadikan dia tu gugur iman? Ada orang royak dia cerita, dia kata dia tengok Nabi. Mari jumpa dengan kita. Kita pun dengar, sudahlah. Lemuh iman. Kau jadi lagu mana? Jadi kau kuat iman, kau jadi kau lemuh iman. Mana yang kala dia tu wayak gitu menjadi satu motivasi kau kita pula supaya lebih rajin lagi nak selawat, buat amalan sunat, buat sunnah Nabi, nak rajin lagi beribadat, dia boleh jumpa juga. Atau dia kata dia mimpi jumpa dengan Nabi. Mana kita pandang dari segi positif, jangan pandang dari segi negatif. Pelawak dia ni. Nak. Amalan sunat, puasa sunat tak ajin, seni komis tak ajin. Mulut tak jadi dengar selawat ke Nabi, mimpi jumpa Nabi.
kita pergi ayat tu pula. Lepas tu kita sebar pula korang. Tu hak bahayanya. Hak bahaya ni ialah bahaya tu kesebar. Tu kesebar. Tak menggugurkan iman. Kalau dia kata kita dengar daripada orang tu, kalau hak dia pelawak tu, tu kita tak tahu dia pelawak ke tidak. Nak. Sebab tu bila berita baik yang kita dengar, yang tak kait dengan akidah. Ada kait dengan akidah kalau yang mimpi jumpa Nabi. Tak ada kait dengan akidah. Nih, kalau dia yang mimpi jumpa Nabi ke, mimpi jumpa Rima ke, tak kait dengan akidah. Kalau kita dengar tu, tak merosakkan iman kita. Nah, bahkan kalau orang itu rasa Allah, sedaknya dia boleh mimpi jumpa dengan Nabi. Nah, dia rasa rindu lagu tu, dia lebih baik. Tapi kalau dia dengar berita tu, dia jadi ragu-ragu dan dia rasa dengki. Ya Allah kamu ni, tak percaya. Nah, menyebabkan dia pun saya bawa ke lain pula. Aku dengar ada orang pelawak. Dia kata jumpa Nabi. Tu kes sebar. Dia je sebar. Tak. Itu bahaya. Bahaya berita-berita yang didengar lalu sebar dengan matlamat-matlamat yang berbeza. Orang itu dengar ni ayat lagu ni. Orang ni sebar ni matlamat di lagu ni. Baik kita duduk diam dia. Kalau kita kata benda ni boleh timbul fitnah di kalangan masyarakat, maka kita duduk diam. Ni orang atas, mimpi jumpa Nabi, kita pula atas pula ke orang lain. Nah, tengok Nabi yang qazah, kita pula atas ke orang lain pula. Lepas kita buat banding pula dengan orang itu, dengan orang ni. Tu bahaya yang boleh menimbulkan keraguan dan hilang percayanya orang ni pada orang-orang yang digelar sebagai ustaz ke. Nah, duduk ngajar dah, hilang percaya orang. Tu bahaya. Nih. Dalam peristiwa ni, Sina Umar tegas. Bila dia dapat berita dengar orang luar duk kecek Nabi tolak, Nabi cerai isteri dia, Sina Umar ni dia ambil kepastian biar betul. Sebab tu ayat Quran kata fatabayyanu, kena tabayyun. Nak ambil berita ni dengan cara tabayyun. Tambah-tambah lagi kalau berita mari tu berita yang tidak baik, berita yang meragukan. Nah, maka sikap ataupun sifat bagi seorang mukmin tu, yang pertama kalau yang tak baik tu tadi hamba sebut, dia kena nafikan dulu. Itu adalah benda yang selamat. Dok. Kita kata dok bukan gitu. Atau orang mari ngadu ke kita, dia ni gini. Dia mungkin gini untuk berletak dalam bersangka baik. Tapi kalau bila berita buruk mari kita kata, ya Allah kok. Ambo tak suka lah. Tak suka lah tengok dia tu pergi masjid hari-hari. Tak, hari semaya tak tinggal 5 kali sehari masjid. Tak suka ni. Punah habis. Ini menjadikan pusat. Itu tandanya lemah iman seseorang ni. Bila mari berita buruk, dia caya, bukan setakat dia caya, dia pula terus sebar. Tu lemah iman. Takut-takut, bukan golongan yang lemah iman, takut jadi golongan munafik. Waktu kita tak si. Nih. Allah Ta'ala alam. Dua ayat pada pagi ini, insyaAllah kita boleh ambil panggil istifadah. Pun kita tadabbur sedikit ayat ini. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat daripada ini dan kita beramal yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kuat dalam lemah tu pada dia mesti. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.